Hi, good morning, Great Land 4. Welcome back to our Friday Chapel. This week, we will learn more about prayer. But let's start our chapel in a prayer. Let's put our hands together, close our eyes, and pray. Dear Lord, thank you so much for the time that you've given us, that we can learn your words together with Miss Olin today. Lord, please bless each one of us so that we can prepare our heart for your words later on. In your name we pray, amen. For the first song, we are going to sing together a song called I Will Pray. You've ever learned about this song in your CB class, so let's sing together. To sing together is five finger prayer. Let's sing together. Five fingers here, five fingers there. Put them together for prayer. When I'm sad, when I feel scared, five fingers here and five fingers there. There.
Now, let's prepare our heart to learn more about God's Word with Miss Olin. Let's start with a prayer. I will lead us in a prayer, so please put your hands together, close our eyes, and we will pray. Dear Lord, thank you so much for the two songs we have sing this morning. Now, we are going to prepare our heart. Please give us a humble heart that we can learn more about you through Miss Olin today. Please bless Miss Olin. We are going to deliver God's word to us today as well. In your name we pray. Amen. Dalam ibadah chapel kita, tadi kita sudah membawakan pujian kita. Hari ini kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Miss Olin akan memperlihatkan kepada kita semua sebuah cuplikan video yang anak-anak dan Miss akan perhatikan, dan anak-anak boleh lihat di video ini apa yang terjadi. Kita akan saksikan video berikut. Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Oke, grade 3 and 4, kita sudah menyaksikan tadi cuplikan video. Mungkin anak-anak sedang bertanya, siapa yang ada dalam cerita tersebut? Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Miss Olin akan ajak kita buka dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Anak-anak, kita tidak akan baca semua ayatnya. Nanti anak-anak boleh baca di rumah dengan orang tua atau dengan kakak adik tentang bacaan ini. Miss Olin hanya akan membacakan beberapa ayat. Kalau dari lembaga Alkitab menuliskan, judulnya adalah Buah Singa. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah diceritakan oleh orang tua atau kakak pelayan di sekolah minggu tentang buah singa. Kalau kita mendengarkan cerita tentang buah singa, kita identik dengan Daniel. Anak-anak sudah dengarkan tadi video ya, video bagaimana Daniel dalam kisah itu, apa yang Daniel lakukan dan apa yang terjadi dengan Daniel. Misalnya akan bacakan yang pertama ayat keempat. Anak-anak tolong simak, perhatikan Alkitabnya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Iya, kalau anak-anak perhatikan dari bacaan kita tadi dikatakan Daniel punya kelebihan. Apa sih kelebihan Daniel? Nah,
Daniel punya kelebihan. Daniel punya kelebihan, ia punya roh yang luar biasa. Daniel pintar. Daniel dekat dengan raja. Daniel punya hikmat yang baik. Misalnya ulangi ya, Daniel itu punya roh yang luar biasa. Daniel pintar. Daniel dekat dengan raja. Daniel punya hikmat yang baik. Oke, kalau kita lihat bacaan ini, itu kelebihan dari Daniel. Kira-kira bacaan kita ini timbul pertanyaan, mengapa Daniel punya roh yang luar biasa? Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa menebak. Oh, karena Daniel itu seperti ini, Daniel seperti ini. Kalau menurut bacaan kita tentang Daniel ini, nak, Daniel 6 ayat 1-28, Daniel itu suka berdoa. Nah, jadi kenapa atau mengapa Daniel punya roh yang luar biasa? Karena Daniel suka berdoa. Tadi anak-anak perhatikan cuplikan video yang pertama ya. Di video itu Daniel sedang berdoa dan berlutut. Jadi Daniel berdoa dan berlutut. Kalau anak-anak perhatikan cuplikan yang pertama tadi itu Daniel. Daniel sedang berdoa berlutut. Tuh, jadi kenapa Daniel punya kelebihan yang seperti yang saya sebutkan tadi? Salah satunya roh yang luar biasa karena Daniel suka berdoa. Oke, yang berikut misalnya akan bacakan ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas, ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel itu ternyata dia berdoa berlutut. Anak-anak tahu berlutut ya? Berlutut itu sama seperti setengah duduk begini. Jadi ini lutut kita sampai di lantai. Jadi dia berdoa berlutut. Kalau Miss Oli sih jarang-jarang berlutut ya. Miss Oli berdoa duduk atau berdiri berdua. Tapi kalau dia, Daniel berlutut, bayangkan. Jadi berdoa sambil berlutut. Itu ya, di sebelah dikatakan begitu. Jadi Daniel itu berdoa, suka berdoa, dan dia berdoanya itu 3 kali sehari. Kalau Alkitab tadi dia tuliskan di situ ya, sampai dia tuliskan dia berdoa 3 kali sehari dan berlutut. Jadi poinnya itu dia berdoa, dia berlutut ya kepada Tuhan. Terus Daniel punya roh yang luar biasa tadi di ayat 4 tadi yang dibahas, luar biasa dan dia orang hebat. Oke, kenapa kira-kira ya Daniel orang hebat? Gak mungkin Daniel tiba-tiba, oh iya memang Miss, dia memang hebat. Enggak. Kenapa Daniel punya roh yang luar biasa dan dia hebat? Ada 2. Yang pertama, Allah memberikan hikmat kepada Daniel. Jadi Daniel bisa sehebat itu karena Allah ya. Jadi jangan pikir, oh Daniel begitu karena dia memang hebat, dia manusia hebat. Enggak. Tapi Daniel itu karena dia hebat. Hebat karena hikmat dari Allah. Yang kedua, Allah memberikan iman yang besar kepada Daniel. Sehingga walaupun diancam, Daniel tidak takut. Anak-anak tadi lihat video ya, Daniel kan diancam itu di video yang akhir-akhir tadi itu. Daniel dibilang, kalau kamu tidak mau ikut apa yang dikatakan, kamu harus dibuang ke gua singa. Bayangkan aja. Anak-anak bayangkan ya, kita lihat singa saya takut ya. Misalnya dia lihat singa di gambar sudah takut. Apalagi kalau singanya itu sudah di depan mata, aduh tolong gitu ya. Tidak mungkin ada orang, ayo singa silakan, gak ada. Orang pasti kalau sudah dikatakan kamu akan dimasukkan ke gua singa, pasti takut. Tapi Daniel tidak, walaupun dia diancam ya. Jadi Allah memberikan hikmat kepada Daniel, Allah memberikan iman yang besar kepada Daniel, sehingga dia tidak takut walaupun dia diancam. Terus itu tadi kita bahas tentang Daniel. Daniel melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Jadi dia diberi hikmat, diberi roh luar biasa karena dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Yang berikut, kenapa manusia? Jadi kita manusia ini sebenarnya tidak bisa melakukan kebenaran. Kita tidak bisa melakukan hal yang benar. Hanya Kristus yang bisa menumpukan kita. Yesus yang bisa menumpukan kita untuk melakukan kebenaran. Ya, jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari ini kita bisa melakukan kebenaran itu karena Kristus yang menolong kita dalam melakukan kebenaran. Kita sudah mendengarkan, melihat dan membaca atau melihat dari cuplikan tadi tentang Daniel. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu bagaimana kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Sama tema kita tahun ini anak, Desire You, bagaimana kita merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bagaimana kita rindu Tuhan. Yang kedua adalah kita rindu untuk berdoa. Jadi doa bukan, oh hari ini saya berdoa makan ya, yaudah saya berdoa-berdoa. Tapi saya tidak rindu berdoa, enggak. Jadi kita berdoa, kita rindu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah
Pada saat kita berdoa, kita tahu bahwa kita sedang dipimpin Tuhan dan kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi kalau seperti Daniel, kenapa dia bisa punya roh yang luar biasa, dia punya hikmat karena berdoa. Jadi kita juga anak-anak, kita semua, kalau kita mau punya hikmat, kita harus berdoa. Rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, minta Tuhan. Begitu ya, minta apa yang kita butuhkan dan kita berdoa. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita semuanya. Ya, tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Iya, firman Tuhan pagi ini membuat kita semakin yakinkan bahwa hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Gitu ya. Doa, kerinduan kita kepada Tuhan, kita harus terus lakukan bagaimana kita merindukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu saja yang Yesus bisa berikan hari ini. Anak-anak ingat ya bahwa kita harus rindu dengan Tuhan, kita harus rindu untuk selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yesus akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui pokok Daniel yang boleh kami baca atau boleh kami tonton. Kami percaya melalui firman ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berharap dan terus setia kepada-Mu. Untuk kami terus merindukan Tuhan, untuk kami sering berdoa, untuk kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami akan lanjutkan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.